Terima kasih kepada pengurusi majlis, kepada rakan-rakan pembangkang dan seterusnya kepada rakan-rakan sepejuangnya saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pada hari ini saya ingin mengusulkan untuk usul iaitu bahasa Inggeris lebih penting daripada bahasa Melayu. Sekiranya kita melihat pada pembelajaran atau pelajaran kita di Malaysia pada hari ini bermula daripada darjah 1 sehingga darjah 6, seterusnya dari darjah 6 sehingga ke 5, subjek bahasa Inggeris ini kurang digunakan. Lantaran itu, masalah yang timbul apabila mereka melangkah ke universiti, apabila banyak buku-buku dan pelajaran-pelajaran subjek-subjek mereka diajar dalam bahasa Inggeris, English, menyebabkan mereka sukar untuk berkomunikasi atau untuk menumpukan perhatian dan untuk memahami dengan lebih jelas bahasa Inggeris ini, kerana sejak di bangku sekolah, sejak dari darjah 1 sehingga tingkatan 5, seterusnya tingkatan 6, mereka tidak berapa didedahkan dengan penggunaan bahasa Inggeris ini. Lantaran itu, apabila melangkah ke universiti, mereka menjadi kebingungan dan menjadi sukar untuk memahami pelajaran-pelajaran yang diajar di universiti. Di samping itu juga komputer yang kita gunakan seharian ini kebanyakannya kita perolehi daripada negara luar yang mana bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggeris. Lantaran itu, apabila kita lemah menguasai bahasa Inggeris ini, maka menyukarkan kita untuk melakukan kerja-kerja seperti assignment atau pembentangan atau tugasan-tugasan yang diperlukan. Selain itu juga, hujah saya yang kedua ialah kita melihat banyak syarikat-syarikat luar yang bertapak di Malaysia. Kebanyakannya pengurus-pengurus ini adalah orang asing. Bermula daripada pengurusan tertinggi sehingga yang sederhana tinggi. Semuanya terdiri pada bangsa asing. Maka sekiranya kita lemah menguasai bahasa ini itu, kita sukar untuk berkomunikasi dengan pengurus-pengurus atasan. Di samping itu juga, dalam mesyuarat juga kita menjadi sukar untuk berkomunikasi dengan mereka. Contoh-contoh syarikat-syarikat asing yang bertapak di Malaysia antaranya Intel, Dell dan sebagainya. Lantaran itu, kita sebagai rakyat Malaysia, saya berharap kita semua perlu untuk menguasai bahasa Inggeris ini, kerana bahasa Inggeris ini sangat penting bagi kita untuk meneruskan kerjaya di sektor-sektor swasta, iaitu sektor-sektor swasta ini banyak mementingkan komunikasi dalam bahasa Inggeris berbanding pada sektor kerajaan. Selain itu juga, pelancong-pelancong asing seperti pelancong Amerika, Britain dan pelancong dari Eropah, mereka menggunakan bahasa Inggeris ini sebagai bahasa perantaraan, ya, perantaraan antara sama kita. Sekiranya kita tidak
menguasai pesaingan ini, maka sukar untuk mereka untuk berkomunikasi dan berkomunikasi dan seterusnya untuk mendapatkan jalan atau untuk untuk pergi ke tempat yang dapat mereka ingin tuju itu. Jelaslah di sini bahawa bahasa Inggeris sangat penting, perlu ditekankan dalam setiap rakyat Malaysia terutamanya. Sekian, terima kasih. Okay. Sekarang pulang. Inilah pulang aku. Entam saja. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Menteri Majlis dan tadi mengucapkan syabas juga kepada pencadang kerana telah memberikan lebih kurang dua usul saya tengok tadi. Usul pertama telah pun ditolak oleh kami kerana kami tetap membangkang sehabis-habis bangkang kerana bagi kami pihak pembangkang tiga orang ni menganggap bahasa Melayu bukan bahasa yang lebih penting daripada bahasa Inggeris kerana memandangkan usul pertama ditolak kerana apa? Kerana cuba kita lihat contoh orang Jepun. Orang Jepun dengan budaya Jepunnya maju juga jadi kuasa dunia. Jepun bangga dengan begitu bangga dengan bahasanya sehingga orang yang datang ke Jepun hendaklah belajar budaya Jepun baru boleh maju macam Jepun. Itu yang ditanam oleh orang Jepun. Jadi kenapa tidak jadi alasan ini sebagai alasan untuk menyebabkan bangsa tumbuh? Tidak benar. Jadi bahasa Melayu untuk menjadi orang Melayu nak jadi maju mestilah budaya bahasa tu mesti diangkat sama. Sebenarnya bahasa Inggeris, orang Inggeris maju kerana bahasa mereka bahasa Inggeris. Orang Melayu maju mesti kena budaya dan bangsa tu maju. Bangsa takkan maju jika bangsa tu merendah-rendahkan budaya dia sendiri. Itu saja usul yang ditolak. Dan yang kedua iaitu tentang pelancong. Pelancong ni kalau mereka datang kita dengan budaya kita sopan santun dengan lembut dengan bahasa kita, bahasa Melayu ni unik. Sehingga gajah di Afrika pun kalau cakap Melayu, sah faham. Cakap Inggeris, tak faham. Gajah cakap, kalau kita bilang kepada gajah tu, duduk semua. Saya tengok dalam dokumentari, tengok, duduk. Itu orang putih pun cakap bahasa Melayu. Dalam dokumentari National Geography. Kalau cakap sebut, sit down kat gajah, kan tak faham. Geling tu bayar. Itu kelebihan bangsa Melayu. Bahasa Melayu tu, sampai binatang pun faham. Punya uniknya bahasa Melayu. Okey, seterusnya pihak kami memberi usul yang pertama sekali berkenaan dengan kelab pidato perdana. Apakah tujuan kelab pidato perdana ini ditubuhkan? Apa tujuan kita datang di sini? Apakah tujuan di sebaliknya? Iaitu untuk memartabatkan bahasa Melayu. Dan kita bercakap ni juga untuk memartabatkan bahasa Melayu. Dan kita tidak akan berhimpun pada malam ini jika tidak ada kelab pidato perdana yang nak mempertabatkan bahasa Melayu. Itu hujah yang paling kuat di yang hujah yang terdekat. Sengaja saya letakkan hujah ini sebagai hujah utama. Sebab ini kita kenalah utamakan persatuan kita. Ini persatuan kita, tak ada kelab pidato perdana. Kalau kita tepikan bahasa Melayu, tak ada lah kelab pidato perdana. Itu contoh. Okey, jelas sekali. Dan yang kedua sekali, kalau masih ada lagi, iaitu bahasa Melayu ini luas penggunaannya. Tadi ada usul pertama kata murid kita dari 1 sampai darjah 6, bahasa murid 1 sampai kata 5. Itu semua disebabkan murid-murid kita begitu familiar, minta maaf. Tengok, bahasa yang dan bila sebut bahasa Inggeris dan ada masalah. Masalah pada saya. Jadi saya pernah mengutamakan bahasa Melayu. Jadi murid-murid kita, anak-anak kita juga menggunakan bahasa Melayu di sekolah. Dan tidak ada salahnya jadikan bahasa Melayu ini sebagai bahasa ilmu di sekolah-sekolah. Dan kita lihat juga dasar pandang ke timur, iaitu bangsa Jepun, bangsa Korea maju juga. Tapi mereka memperkenalkan budaya dan bangsa mereka dahulu, bukan mereka mengambil budaya orang lain. Jepun maju dengan Jepunnya, dengan cara Jepunnya, cara hidup Jepunnya. Korea maju dengan cara hidup Koreanya. Jadi kita, apalah kita ni, biarlah sistem pendidikan kita mengutamakan bahasa Melayu dan anak-anak didik kita boleh bahasa Melayu. Dan dah sudah ramai pelajar-pelajar yang dulu sekolah dalam Melayu dari 50-an, 60-an, 70-an dan hari ini menjadi pengurus, jadi Perdana Menteri, jadi menteri apa semua. Dulunya pun asalnya juga daripada sekurang-kurangnya sekolah Melayu.
Jadi tak salah yang saya katakan bahawa sudah ramai cerdik pandai kita yang dulunya beraliran Melayu, ada yang beraliran pondok Melayu dan menjadi pemimpin pada hari ini. Begitu ya tokoh-tokoh ulama kita kan. Jadi kita tidak perlu berasa malu kerana kita menggunakan bahasa Melayu. Iaitu luas penggunaan bahasa Melayu cukup luas. Jadi bahasa pertuturan. Jika kita bayangkan orang Cina berjumpa dengan orang India. Orang Cina ada kata dia cakap, dia tak cakap bahasa Cina. Orang India ada cakap bahasa India. Gamuk-gamuknya boleh faham ke orang ni? Seorang cakap Cina, seorang cakap India. Cakap Tamil. Oh, gawat. Dua-dua tak faham. Jadi dua-dua ni sudah mestinya akan menggunakan bahasa Melayu. Jadi insya-Allah confirm faham. Insya-Allah pasti faham. Ah, itu masalah. Bila guna bahasa Inggeris menjadi satu masalah pada saya. Jadi faham-faham jelah. Dan seterusnya. Jadi saya nak berkukuh lagi tentang penggunaan bahasa Melayu, bahasa tuturan dan juga bahasa lingua franca ni. Iaitu cuba terlihat dari segi zaman ke belakang ni lah. Iaitu pada zaman sejarah Melayu Melaka kan. Itu apa kita lihat. Bagaimana oleh sebab masa mencukupi saya cerita sikit lagi. Bagaimana betapa majunya kerajaan Melayu dulu dengan bahasa Melayunya sehingga menjadi bahasa tuturan seluruh Asia Tenggara. Dan hujah saya ini akan diteruskan oleh sahabat-sahabat pembangkang saya. Dan saya seterusnya menegaskan bahawa kami tetap membangkang tajuk ini. Sepatutnya tajuk ini diubah menjadi bahasa Melayu lebih penting daripada bahasa Inggeris. Sekian, terima kasih. Okay. Terima kasih. Yang berusaha rakan-rakan saya bagi pihak pencadang dan yang saya hormati rakan-rakan dari pihak pembangkang. Bagi saya bahasa Inggeris ni amat penting kerana pada masa sekarang bahasa ini digunakan dan diakui banyak, diakui ke peringkat nasional. Dan di era moden, di era moden untuk generasi Y seperti mana yang dituntut untuk melakukan hubungan yang lebih luas dari sebelumnya. Bukan sekadar berhubung di dalam negara saja, bahkan dengan negara-negara lain. Kebanyakan negara bahasa Inggeris ini telah pun dijadikan sebagai bahasa rasmi. Jadi apabila kita ingin menjalinkan hubungan dengan negara tersebut, kita harus menggunakan bahasa Inggeris. Dan apabila kita mahir dalam bahasa Inggeris, kita dapat menarik pelabur dari negara luar untuk datang melabur ke negara kita. Jadi amat penting, bahasa Inggeris ini cukup penting bagi pekerja-pekerja mahir di dalam sektor swasta. Kerana kebanyakan pelabur ini, bila dia melabur ke negara kita, dia akan memberi training. Lah, memberi latihan kepada tenaga-tenaga mahir yang ada dalam negara kita. Jadi apabila kita mahir dalam bahasa Inggeris ni, tenaga-tenaga mahir yang kita ada, kita juga dapat bersaing dengan negara yang melabur ke dalam negara kita. Sebagai contoh, apabila kita melakukan kerjasama dengan negara asing, kita dapat pelajari teknologi yang mereka ada. Jadi untuk mencapai matlamat kita wawasan 2020, bagi saya bahasa Inggeris ini cukup penting. Dan bahasa Inggeris ini juga telah ditetapkan oleh United National Organization sebagai bahasa international. Sebagai international. Sebagai bahasa international dan banyak dijadikan alat percakapan di antara pekerja-pekerja mahir sesama kita. Dan apabila kita hendak pergi melancong ke negara asing, kebanyakan negara-negara tersebut banyak juga menggunakan bahasa Inggeris. Jadi sekiranya kita tidak mahir dalam bahasa Inggeris, ia ibaratkan seperti ayam bercakap dengan itik. Jadi kita harus mempraktikkan
mematikan bahasa kita ini. Eh, bahasa kita. Mematikan bahasa Inggeris ini. Supaya dapat menarik minat lagi pelabur-pelabur asing bagi pelabur ke negara kita. Dan apabila kita mahir di dalam bahasa Inggeris, kita dapat menjalinkan hubungan yang lebih erat lagi dengan negara-negara luar. Jadi selain itu, kita juga boleh mendapat kawan yang lebih ramai, bukan sahaja kawan di kalangan di dalam negara kita, kita juga boleh mendapat kawan di luar negara, sebagai contoh di seluruh dunia. Di sektor swasta, apa yang kita lihat pada masa sekarang, kebanyakan kaum-kaum Cina, India dan lain-lain, kebanyakan mereka menggunakan bahasa Inggeris. Di perkilangan, setiap hari mesyuarat, mereka menggunakan bahasa Inggeris. Jadi sekiranya pekerja-pekerja mahir kita ini tak mahir di dalam bahasa Inggeris, kemungkinan besar apa yang di dalam mesyuarat itu, apa yang ditanya lain dan dijawab pun lain. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Encik Jami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Saya tidak paham atas dari pencadang. Dan saya tak tahu apa nak dibawa ke mana. Sebab tadi pencadang kata bahawa termasuk dalam peringkat moden. Kemudian kawan-kawan ramai dan juga pada pencadang yang pertama bahawa mengatakan sulit untuk masuk universiti. Saya adalah orang Melayu dan memang original Melayu. Dari saya lahir hingga sampai mati pun saya akan berkata bahwa Melayu adalah yang pertama di dunia bagi untuk saya lah. Dan saya pernah membaca pada buku dari Tunku Abdul Rahman, kalau tak silap buku yang berjudul Wong, kalau tak salah di halaman 83 dan redaksi pada tahun 71, ya, beliau mengatakan bahwa suatu negara akan hilang jati diri negara kalau dia tidak tahu bahasa negaranya sendiri dan tidak bangga dengan bahasanya sendiri. Jadi saya tidak setuju dengan kata yang pencadang yang kedua bahwa bahasa Inggris adalah bahasa yang terpenting dan akan mendapatkan di dalam diakui di peringkat moden. Saya tak paham. Sedangkan sarjana Belanda sendiri yang bernama Francois Valentijn yang pada abad ke-16 dia sudah mengakui bahwa bahasa Melayu itu adalah bahasa yang terbaik. Anda dapat melihat, dia mengatakan di dalam salah satu bukunya bahwa Anda boleh melihat perbedaan antara orang Eropa dengan orang Melayu. Mereka adalah sangat kuat terhadap bahasanya dan itu adalah ciri khas untuk Nusantara dan Melayu. Ya, itu yang perlu Anda pahami. Dan kalau kata Anda bahwa termasuk peringkat modern, saya tak setuju. Sebab Melayu, bahasa Melayu sudah diiktirafkan martabatnya menjadi bahasa kebangsaan sejak bermula dari kemerdekaan, ya. Dan pada kita masih ingat lagi itu sudah ada pada di Akta Pendidikan tahun 1961 bahwa bahasa Melayu adalah bahasa sebagai pengantar. Mungkin cikgu-cikgu masih ingat bahwa sekolah rendah diiktirafkan menjadi bukan sekolah rendah, sekolah kebangsaan, ya. Nah, jadi saya tak tahu kalau Anda mengatakan bahwa untuk kita dapat peleburan-peleburan itu adalah tidak, saya tidak setuju. Sebab
Untuk apa kita mempunyai negara sendiri tetapi peleburan-peleburan dari orang lain, dari jauh, dari negara lain? Mestinya mereka yang datang melebur ke negara kita, merekalah yang mesti belajar bahasa kita, bukan kita yang nak belajar. Misalnya Anda mengatakan bahwa banyaknya referensi dengan bahasa Inggris. Saya akui memang betul, tetapi tidak ada salahnya bahasa Inggris referensi itu kita translate ke dalam bahasa Melayu kita. Saya bagi contoh adalah bahasa yang ada di tempat kami, ya kan? Banyak sekali referensi yang dari Inggris, North American Nanda atau diagnosis kejururawatan sudah kita translate ke dalam bahasa Melayu, bahasa kita, ya kan? Dan orang yang nak melebur ke dalam negara kita, dia mesti belajar bahasa kita, bukan kita yang nak belajar ke sana. Itulah dia yang saya nak indikan. Kemudian kawan-kawan, kita akan ramai lagi kawan-kawan bukan karena bahasanya, tetapi karena budi bahasa kita, yang mana kita mempertahankan. Kalau tadi daripada pembangkang pertama bahwa negara Jepun bangga dengan negara dengan bahasa Jepunnya, negara Belanda bangga dengan bahasa Belandanya, negara apalagi Prancis bangga dengan bahasa Prancisnya. Kita boleh kita kata bahwa itu penting, tetapi tidak boleh kita katakan itu adalah yang memang priority. Saya yakin sebab presiden yang pertama Indonesia Soekarno dengan presiden pertama Malaysia Tun Abdul Rahman pernah mengatakan bahwa yang menyatukan antara Malaysia dengan Indonesia disebut dengan Malindo, yang mengatakan bahwa suatu masa entah abad keberapa bahasa Melayu akan menguasai bahasa dunia. Nah, oleh sebab itulah siapa yang akan menjayakan itu? Jangan kita bangga kepada bahasa lain, kita bangga kepada bahasa kita sendiri. Siapa yang akan menjaga kalau bukan diri kita sendiri? Kita boleh paham, ya kan? Tetapi bukan kita boleh untuk berbangga dengan bangsa lain. Kita punya negara sendiri, jangan sampai direbut atau dijajah kembali seperti pada masa yang silam, pada masa yang British, ya kan? Tapi mesti kita pertahankan. Oke, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya okay, terima kasih Tuan Puan Pengerusi kita Puan Sendi. Yang saya kasihi rakan seperjuangan, rakan-rakan bencana kita yang saya hormati, barisan pembangkang yang hebat-hebat belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seluruh dunia tahu bahasa Inggeris adalah bahasa global atau mengguna pakat untuk berkomunikasi dari seluruh dunia. Maksud bahasa Inggeris lebih penting daripada bahasa Melayu. Bukan kami rakan pencadang menolak bahasa Melayu. Kami berhujah bahasa Inggeris lebih penting dari bahasa Melayu kerana bahasa Inggeris merupakan bahasa yang digunapakai seluruh dunia. Malah untuk memantapkan lagi bahasa Inggeris, kerajaan telah menetapkan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris terlebih daripada mata pelajaran bahasa Inggeris. Ini untuk memahirkan dan memantapkan lagi anak-anak pelajar-pelajar, anak-anak Melayu, malah anak-anak pelajar-pelajar di seluruh Malaysia untuk berbahasa Inggeris dengan lebih mahir. Sebab kerajaan tahu bahasa Inggeris amat penting ketika zaman ini, abad ke-20, bukan abad ke-16. Hadirin sekalian, okey.
Sekarang ini kita pernah mendengar, malah kita pernah mendengar rumutan atau di forum-forum atau di laman sosial, kita pernah mendengar rumutan dari orang ramai ketika ini bahawa peluang kerjaan sekarang ini amat mementingkan bahasa Inggeris. Mereka pernah majikan-majikan ini pernah ada mengiklankan peluang pekerjaan, tapi mereka mengutamakan bahasa Inggeris atau bahasa Mandarin. Bahasa Melayu mereka tidak pernah menyatakan bahawa mereka pandai, mereka mahu. Bahasa Inggeris juga boleh membuat kita boleh membuat kita mencari peluang pekerjaan di luar negara. Kalau tak boleh bahasa Inggeris, takkan kita nak bekerja di luar negara. Untuk mendapat peluang pekerjaan, kita mesti mahir bahasa Inggeris, sebab hadir sekalian. Bahasa Inggeris lebih penting mungkin untuk kita mudah berkomunikasi dengan orang ramai, dengan seluruh dunia, mudah untuk melancong keluar negara. Kalau kita tidak tahu bahasa Inggeris, macam mana kita hendak melancong keluar negara? Boleh bersuai kenal dengan pelancong-pelancong asing dan sebagainya. Jadi saya ucapkan di sini bahawa bahasa Inggeris lebih penting daripada bahasa Melayu. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Bahasa nombor satu di mana paling banyak penutur di dalam dunia.
ya, dan juga bahasa Melayu berada di tangga yang keempat selepas bahasa-bahasa ini, dan seramai 300 juta dalam dunia ni di kawasan Asia. Dan juga bahasa Melayu ni pun banyak pun diajar di luar negara, ada universiti-universiti yang mengajar dalam bahasa Melayu. Jadi kenapa perlu pentingkan bahasa Inggeris berbanding bahasa Melayu di negara kita, sedangkan kita boleh cari pelbagai cara, kita boleh ubah kita boleh ubahlah, tengoklah macam mana cara nak atasi masalah ini, ya. Dan sebenarnya di negara kita, rakyat Malaysia 50% daripadanya terdiri daripada orang Islam, dan perlulah, saya rasa bahasa Melayu ni perlulah jadi bahasa yang lebih penting berbanding bahasa Inggeris. Okey. Itu saja saya punya pangkang saya untuk hari ini lah. Kalau ada yang salah silap, sekian, terima kasih. Terima kasih Jani. Baiklah. Kita telah pun baik, ini saya akan simpulkan sedikit kenapa pentingnya bahasa Melayu berbanding bahasa Inggeris. Kerana dari segi kelab kita juga tubuhkan atas dasar demi bahasa Melayu, kelab dia tubuhkan. Yang kedua, penggunaannya sangat luas dalam mahkamah, dalam parlimen kita juga menggunakan bahasa Melayu. Kalau menyebut bahasa Inggeris, dia akan sebut dengan izin. Sebab betul pentingnya, kalau tidak, kerajaan kita tidak akan mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dan bahasa kita juga dianggap penting oleh bangsa-bangsa lain, dan juga oleh sarjana barat, sarjana seluruh dunia mengakui kata bahasa Melayu merupakan bahasa lingua franca sebelum kejatuhan kerajaan Melayu Melaka. Jadi penggunaan bahasa Melayu memang cukup terkenal dengan dari segi sejarahnya, dari segi pekerjaan juga, dari segi sekolah, sistem pendidikan kita menggunakan begitu luas sebagai bahasa ilmu. Bahasa Melayu telah dibahasakan dalam pelbagai bahasa terjemahan. Contohnya karangan-karangan Frederick Sabah dan dikaji oleh barat. Begitu pentingnya bagaimana sumbangan Frederick Sabah yang lebih terkenal sebelum dan juga selepas kemerdekaan. Jadi betapa pentingnya sumbangan ini menyebabkan kita kenalah bahasa Melayu hendak dikekalkan sebagai bahasa yang amat penting di dunia Nusantara ini. Yang seterusnya, kedudukan bahasa Melayu memanglah sebagai bahasa kebangsaan, dan juga penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka juga adalah atas dasar untuk memperkembangkan dan mempertabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa yang penting di tempat kita ini. Dan pihak pencadang menyatakan bahasa Inggeris ni penting. Saya lihat daripada pencadang pertama sehinggalah pencadang ketiga, mereka memikir di sudut ekonomi. Dengan ekonomi ini, tanpa bahasa Inggeris kita tidak akan maju. Soalnya begitu kefahaman yang sebenarnya kefahaman itu adalah salah. Sebab saya menyatakan bagaimana bangsa Jepun mengangkat bahasa Jepun tidak jadi masalah, tetap menjadi kuasa dunia. Begitu juga dengan bangsa Korea, China sendiri pada hari menjadi satu kuasa dunia yang amat ditakuti di Jepun, juga mengangkat bahasa dan budaya dia. Kenapa kita tidak mengangkat bahasa budaya kita? Sebab sedangkan penjajah sendiri pun itu bahasa Inggeris. Kita tidak mahu negara kita, bangsa kita dibelenggu kata bahasa penjajah ni segala-galanya terbaik. Betul, memang bahasa Inggeris penting, tetapi lebih penting lagi bahasa kita. Ibarat kata patah, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik di negeri kita. Sekian, terima kasih. Kami maka menyatakan, tegas yang menyatakan bahawa bahasa Melayu lebih penting pada bahasa Inggeris. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Jadang. Daripada baik. Cuba kita merenung ke peringkat international. Di mana antarabangsa, di mana bahasa Inggeris kini telah mendominasikan di seluruh dunia, dan kebanyakan masyarakat di seluruh dunia telah menjadikan bahasa Inggeris ini sebagai alat berkomunikasi, dan bahasa Inggeris ini juga apabila kita melihat
forum-forum yang terdapat yang ada di peringkat antarabangsa sebagai contoh Perikatan Bahasa-Bahasa Bersatu di dalam hubungan diplomatik. Bahasa bahasa percakapan yang digunakan adalah bahasa Inggeris. Jadi atas kenyataan inilah maka bahasa Inggeris sangat penting untuk dipelajari dan dikuasai. Kita harus seharusnya menyedari masalah ini. Kami di pihak pencadang bukannya sebulat suara menolak bahasa kita. Cuma cuma kita dapat apa mempelajari lebih daripada satu bahasa dan salah satunya adalah bahasa Inggeris, di mana negara kita sendiri pun telah menetapkan bahasa Inggeris adalah bahasa pengantar nombor 2. Namun baik kita mensosialisasikan bahasa Inggeris ini di dalam kehidupan kita seharian, khususnya bagi generasi muda yang lagi terdidik. Di tangan mereka lah masa depan bahasa ini berada. Lebih-lebih lagi pada masa ini negara kita telah mengambil peranan yang penting, di mana negara kita telah dapat membuka mata di peringkat antarabangsa dalam hubungan-hubungan diplomatik dan lain-lain. Oleh itu bahasa Inggeris ini amat penting. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih.